Bangkitnya Orde Baru. Militer-militer mempunyai kepentingan yang sangat besar. Karena apa, kawan-kawan? Modal kapitalisme membutuhkan alat untuk mengamankan modal. Mengajarkan etikat moral kepada masyarakat, bahkan anak-anak sendiri. Tapi apa yang terjadi, kawan-kawan? Universitas Diponegoro. Bagaimana kemudian ratusan orang Papua meninggal, sampai saat ini pelakunya belum diusut tuntas, kawan-kawan. Jangan. Apakah Munir ya? Ini baru. Ini gambarnya sama dengan gambar bendera Bintang Kejora. Bapak tadi bilang ini tidak bendera kan? Ini bukan bendera. Nah, iya. Iya. Ya Bapak datangkan aja ke sini kalau mau ngomong gitu. Dan sekalipun mereka melarang, mereka enggak berhak untuk menarik ini. Karena ini bukan bendera. Ya di Papua itu seperti begitu. Oh, suka melarang. Institusi Bapak. Disuruh sabar, sudah bertahun berpuluh-puluh tahun mereka disuruh sabar. Tol! Tol! Bendera anak kalah santai. Dia tidak bisa menunjukkan dasar hukum kenapa dia melarang itu, sehingga seharusnya dia tidak layak untuk melakukan penghalang-halangan. Dasar untuk dia melakukan penghalangan hanya karena keberatan, tapi tidak ada dasar hukumnya. Tapi kemudian ketika melihat fenomena itu, tentu ini menjadi sirine bahwa kepolisian masih menuhankan simbol, masih menuhankan takut terhadap simbol gitu kan. Yang
membuat ini semakin miris adalah ini terjadi saat peringatan Hari HAM gitu kan. Kalau berbicara soal kemerdekaan, tentu dalam hukum Indonesia, dalam konstitusi sudah jelas-jelas menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Meludahlah tuan nyonya, meludahlah anak-anak di perempatan metro menghibah kepada pengguna jalan, termasuk penumpang di atas bus kota. Meludahlah tuan nyonya, meludahlah, ujar mereka berulang kali.